Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya hari ini berada di satu lokasi dalam pakej program kita. Saya akan menemubual seorang anak tempatan kita tadi yang sememangnya sangat berbakat. Dan bakatnya ini tidak harus dipersisihkan dan bakatnya ini merupakan sumber rezeki baginya. Dan anak muda ini sebenarnya sudah pun terkenal di negara jiran kita, di Malaysia dan se-ASEAN kerana bakatnya yang mampu ditonjolkan dan mendapat seolah-olah selebriti kerana bakatnya ini telah ditonjolkan melalui filmmaker ataupun membuat penggambaran. Dan penggambaran yang telah membuatkan namanya dikenali sewaktu beliau merakamkan penggambaran perkahwinan seorang astronot, tidak lain tidak bukan, iaitu Datuk Syed Muzaffar di negara jiran kita ni. Jadi bagaimana kalau kita dekati beliau dan mengetahui bagaimana bermulanya kerjaya ini dan sememangnya ini satu bahan yang akan membuatkan Auda terfikir mungkin Auda ingin menjadi sepertinya. Kita bersama dengannya ke dalam. Baiklah Auda, seperti yang saya katakan tadi bahawa kita akan berkenalan dan mendekati anak muda yang telah pun berjaya mengharumkan namanya di negara jiran kita. Dan beliau yang saya maksudkan adalah Muhammad Adam ataupun Adam Grove bin Muhammad Ali. Dan beliau masih muda, cuma berusia 27 tahun, namun kredibilitinya dan juga kreativitinya dalam bidang penggambaran telah membuatkan beliau lebih berusaha gigih dan sebenarnya mampu untuk berdikari dan menyara keluarganya. Jadi kita perkenalan dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi inilah Adam yang saya masukkan tadi. Dan Adam, sebenarnya kami sangat teruja, terutama sekali orang-orang Brunei Ketani bila mengetahui ataupun bercakap mengenai dengan filmmaker. Okay? Sebagai seorang filmmaking, Adam sebenarnya dari bila mengusahakan ataupun mula berminat dalam dunia ataupun bidang ini? Sebab seperti yang kita dapat lihat di latar belakang, sudah ada gambar-gambar ataupun penggambaran yang dilakukannya dan ia merupakan sesuatu yang sangat berteknologi tinggi. Jadi sejak bila mula minati bidang ini? Answering your question, Atuk, dari 2007. So dari sana Adam sudah belajarlah macam sendiri sana. Dengan adalah kawan ngajar juga. Then after that I was introduced untuk membuat wedding. Ikut kawan lah membuat wedding videografi. Yeah. So after that ada dapat interest dari sana. So I said, why don't I just apply macam apa yang ada minat atau dari movies, apply at a wedding. Yeah. So kirakan now what I can say my wedding satu is more to film style. So when I talk to customers apa kan macam especially membuat pre-wedding, post-wedding videos, termasuk lah film style tu. Ada script, ada properly macam you know. Ada ekspresi. Realitinya di sana. Reality di sana. So I think that's one of the specialties with my side of wedding videos lah. So I have that expertise, the way dramas and movies are supposed to be shot lah, shot and directed macam tu. So I just apply them on atas. Untuk mendapatkan peralatan, semestinya zaman teknologi sekarang ni mesti yang canggih. Dan kemudian kebanyakan peralatan yang digunakan mahal. Jadi itu yang sebenarnya adalah fokus utama agar filem yang dikeluarkan ataupun dicipta nampak sangat unik. Jadi dari mana Adam mendapatkan modal contohnya? Yalah, slowly. Pasal before Adam, apa yang didapatkan dahulu? Mula-mula sekali yang dibeli. Oh, kamera, camcorder yang paling murah lah. Ataupun before Adam officially start membuat wedding videography, Adam kerja as a tour guide dulu. So dari sana Adam kumpul duit untuk beli my first camera. So dari first camera tu Adam start macam sendirilah promotekan diri dari melalui dari internet. So after my first wedding aku terjumpa kawan. Pasal every wedding biasanya ada photographers kan. Betul. So photographers macam barukah macam you know, baru start. Pasal so, rendahkan diri lah mengaku. Memang rendahkan diri. So after that macam introduce dari photographer. So dari sana my friend yang photographer satu membuat wedding atau introducer kawannya. So dari sana it got atulah. So dari connected lah. Yeah. So dari segi equipment atau dari sana Adam
mendapat model untuk membeli sikit-sikit tripod, mikrofon, lighting. Dari sanalah. Bukan selajur lah, macam buka production sekali. Lambat. Jadi, kalau Adam lihat balik dengan my work yang dulu atau macam terok lah. Masih titik perlu sendiri tu. Titik perlu. Well, Adam don't remember exactly, tapi background Adam pun musician, seorang musician, penyanyi, penulis lagu, pemain gitar. So dari sana Adam belajar editing dengan audio editing. So dari audio editing start Adam masuk dalam membuat video. It's almost the same lah cara editing itu. So macam mana mengedit audio sama dengan edit video. So dari sana Adam dapat knowledge sikit untuk membelajar editing atau. Tapi kita as you said, gila ada dia belajar di kawan dari internet lah sikit lah. Well, banyak pelong orang bertanya the same thing juga. What happened? Kenapa hilang atau kan? Yeah. Well, yalah. Tahun Adam punya band launching album was 2005. Yeah. Lepas tu macam banyak show, banyak apa main ada tempat orang. And after that macam entah, you realize after that macam when you actually grow up. Mm-hmm. Macam you find out waktu tu kira masih muda remaja. Masih gila-gila masih. So macam you realize macam banyak responsibility kan. So dalam band ataupun Adam yang paling first kahwin. Tapi ada pula macam my band mates, oh Adam kita jamming apa tu, we have to membuat lagu baru, buat show. So ataupun macam Adam dalam keadaan yang payah sikit lah kan membuat band, kan main band lah. Kenapa? Because of time schedule, commitment paling tight. Then after that macam I keep telling them kan, macam yalah macam we can do slowly lah, macam have to see, tapi dorang have to wait for me tu pulang dia. Jadi apa kabar dengan anggota yang lain? Now dorang semua sibuk juga. Now dorang realize macam mungkin ada produk kita yang terlupa sudah. Siapa di antara lagi yang ada dalam band tu? Oh, my brother of course, yang penyanyi, yang main bass kan. And namanya? Namanya si Isa. Yeah. Isa. Ini my drummer si Paul Bukhari ataupun Paul Bukhari pun masuk ni top sikit lah. Okay. Meaning tu sih macam dia masih main dengan band-band lain. Ya, drama. So masa ni dorang pun semua sibuk, macam dorang semua kerja. Jadi sebenarnya dah kumpulan tu berapa orang saja? 6-3 saja. Tiga saja. Jadi. So two singers, me and my brother yang main bass, sisa gitar, my brother main bass, and siapa main drama? Ataupun macam tiga pun enough. Tapi we are planning to make a new album. Okay, berbalik kepada filmmaking ni kan. Tadi saya ada berkongsi sedikit dengan penonton kita mengenai dengan cerita sedikitlah tentang perkahwinan astronot yang terkenal tersebut. Bagaimana boleh terjumpa, macam mana boleh dia datang kepada Adam dan meminta Adam untuk membuatkan satu penggambaran tentang perkahwinannya. The main job yang kena bagi, yang kena sponsor was from Candid Cinema Malaysia. So they called dorang punya Candid Cinema Brunei untuk mencari videographer yang memakai DSLR. Pasal masa ni shooting weddings camera is DSLR, bukan macam dulu pakai kamera besar-besar. So dorang cari, so Candice ni pun naik, actually first person dorang klik was Adam. Pasal Adam yang I think Adam was one of the first lah memakai DSLR untuk shooting wedding. Apa bezanya tu dari segi apa ni, gambar dan sebagainya? Well, High quality, it's high definition. Secondly, easy to carry lah, senang bawa macam dia damage dia kan. What Adam experience di sana, Malaysia punya wedding dia macam Brunei banyak adat-adat di sana. Usually is nikah and sanding terus. Yang the good thing was during the meeting briefing atau Adam kena bagi as team captain untuk menjadi director of enam lagi videographer yang kena bagi oleh Adam. Oh, ada tim lain lagi. Ada tim lain sana. Okay. Masa Candid Cinema Malaysia mengambil sikit-sikit. Bit by bit. So, tak, Adam surprise lah juga. Macam Adam kena panggil menjadi captain. Dari Brunei tu pun jadi captain. I thought Adam yang kena direct oleh videographer oleh Malaysia kan. So, Adam punya tim sama Malaysia punya tim combine. So, menjadi I think 9 to 10 people videographer. So, apa yang Adam merasakan setelah balik ke Brunei Darussalam? Bangga lah. Adam merasa bangga dan apa ni, honored. Yang dihargai. Yang dihargai, yang kena panggil, yang kena bawa. Penghargaan. Yang kena panggil, yang kena bawa untuk men-shooting celebrity wedding astronaut Sheikh Muzaffar, right? So after Adam balik kata macam entah, membagi Adam more semangat lagi, macam kan ke explore lagi yang lain lah. So macam it gives Adam macam kalau sudah macam
panggil ke security waiting, I think I should, you know, try to improve more. So I'm sure some people will realize macam, eh, kalau you kena panggil sana, macam I'm sure something. Something professional, something good lah. Tapi mungkin belum di mata orang Brunei kita ni. Tidak. Jadi sebenarnya bagi Adam sendiri sebagai orang Brunei ya, mungkin dia dah nampak orang putih, tapi sebenarnya orang Brunei, okay, IC kuning. Apa sebenarnya yang diperlukan oleh apa ni? Contohnya seorang filmmaker seperti Adam kan, mm-hmm, yang diperlukan di Brunei ini. Contohnya kita belum ada lagi pengkhususan yang tertentu, tapi rasa-rasanya itu sangat penting. Jadi apa sebenarnya yang diperlukan untuk mengasah bakat lagi jika adalah di antara penonton di luar sana itu kan yang ingin menjadi seperti Adam? So what Adam realize di Brunei belum lagi ada filmmaking school. Mm-hmm. Where other countries banyak filmmaking school kan, ataupun Adam pernah on the internet mencari filmmaking school untuk Adam mengambil tambah ilmu sikit. Ataupun di Malaysia ada, di Singapura ada, tapi mahal macam how come di Brunei tidak ada? Tapi yeah, I think we should have one of those schools yang filmmaking school yang untuk sharing knowledge, untuk belajar how to edit, how to shoot, how to write script sampai catur. Tapi ada some of people ada dia cakap ada di sini, tapi Adam belum kejumahan. Tapi yang membagi Adam most semangat is that macam I hope Adam boleh jadi one of the first person yang membuka a college school untuk filmmaking. Ataupun Adam still learning, so everyone's learning. Tapi at least I can show the younger generations yang semua orang boleh buat. Betul. So, yang mampu membuat. So ataupun I can share knowledge ataupun macam filmmaking workshop pun ataupun okay juga. Sebelum kita berakhir, kita ingin tahu jelah Adam. Mungkin harapan Adam dah, mungkin ada cita-cita dalam masa terdekat ni ataupun mungkin perancangan 5-6 tahun akan datang ni dalam filmmaking ni. Okay, kata-kata harapan Adam pada semua yang menonton di luar sana ialah hopefully one day Brunei boleh menjadi sebuah negara yang boleh membangunkan filmmaking school. So hopefully Adam can be one of the people yang interested apa kan. So untuk mengongsi experience Adam membuat films, so I hope to see that one day the younger generations yang berminat di sana, yang baru start ataupun belum start tapi minat, boleh start belajar so that our country can be yang macam well known for independent films. Walaupun you can start dari internet dulu macam how I did dengan membuat short dramas on internet, and hopefully everybody boleh start je lah. So the more the better, because satu yang bagi tani semangat and maybe menunjukkan to the people yang dapat melihat kan dengan their vision untuk membangunkan one school untuk filmmaking. Log in to www.youtube.com/visualdimensions VISUALS dimensions DIMENSIONS. Okay, di sana ada some of Adam's work yang me and my crew put together, short drama yang 10 minutes. Nama drama tu Break. It's about budak-budak sekolah yang interest orang Brunei lah, yang suka pasal very mendalamkan Tapi ada pengajaran dalam. Ada pengajaran. Every drama tu Adam selalu mesti be careful juga dengan menulis skrip dengan storyboard. So Adam membuat ada pengajaran lah sikit. So why don't you guys melihat pasal animasi? Me and my team shooting masih. So ada 3 episodes at the moment. For I don't know bila end. So just check out the short film. So hopefully di sana boleh membagi pengajaran in how to shoot, in how to edit. Pasal there's always educational values dalam drama tu. So hopefully you guys like it and keep on supporting this short film drama. Probably one of the first web series dramas di Brunei. So if you can just give some support and we'll make some more for you. Yang sudah melihat tu, keep on supporting. Bagi komen juga. Bagi ya? Komen. Baiklah, jadi terima kasih Adam. Dan mudah-mudahan semoga makin berjaya. Dan satu masa nanti bila memenangi mana-mana anugerah, boleh jemput saya lagi boleh untuk buat penggambaran. Ya, terima kasih Adam. Ya. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi sudah dengan panjang lebarnya kita mendekati pemuda tersebut, iaitu Muhammad Adam ataupun Adam Grove bin Muhammad Ali, seorang filmmaking. Jadi ini adalah hasil tangan titik peluh anak Brunei sendiri. Jadi insyaAllah di package program akan datang kita jumpa lagi. Sekian dari saya, Noreen Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.